pesenan apa di beti bakul? Anu, gue pesenan. Ya orang beli. Orang beli siap. Siap. Sini. Kalau toko cuma dua tempat. Depan puskesmas Puro sama depan kecamatan Puro. Kalau arek iki kok. Ini mulai usaha opak gambir nggih, Pak. Niki sejak tahun berapa, Pak? Itu dari ibu, mungkin kalau dari ibu itu dari tahun 80-an. 1980. Oh, gitu. Sudah buat. Itu sudah membuat turun-temurun, Pak, ya? Iya. Jeneng dulu saat ibu masih ada sudah mulai ikut membantu, Pak, ya? Iya. Nah, tapi saya mulai membantu itu dari tahun 2004. Soalnya sebelum 2004 saya itu di Lampung. Oh, gitu, so. Ini gimana, Pak? Untuk pesanannya sudah ramai dari dulu atau gimana, Pak? Ya, kalau pesanan itu sudah dari dulu. Dalam sehari bisa berapa kilo adonan, Pak, ini, Pak? Kalau harian itu enggak seberapa, cuma yang pasti itu kalau mau lebaran. Kalau mau lebaran itu bisa mencapai 2 kintal 3 kintal. Per harinya? Enggak, 1 bulan. 1 bulannya 2 kintal sampai 3 kintal. Satu harinya itu sekitar 10 kilo. 10 kilo. Kalau hari biasa kayak gini, Pak? Hari biasa gini ya itu enggak pasti, kadang-kadang ada ya pesan, ada yang enggak, ada yang beli, ada yang enggak. Untuk permintaan, Pak, paling banyak di yang enggak pasti. Ya, kadang-kadang itu ada orang hajat itu untuk apa itu? Souvenir. Nggih, kadang-kadang. Oh, berarti musim hajatan sama lebaran, Pak, ya, ya ramai, Pak, ya. Kalau ini bahannya apa aja sih, Pak, gambir ini? Bahannya? Iya. Bahannya itu tepung tapioka sama sagu. Gimana, Pak, cara bikinnya, Pak? Cara bikinnya ya itu tepung sagu sama tepung tapioka itu dicampur sama itu diaduk. Dulu ya sebelumnya itu telur sama gula itu di mixer sudah lembut langsung campur itu diaduk. Terus setelah tercampur disaring ya terus diproses lagi itu. Di apa itu, Pak? Dibakar atau dipanggang, Pak, ya? Proses pemanggangannya itu berapa lama, Pak? Sebentar ya. Sebentar itu paling berapa menit? Enggak sampai 1 menit, Pak, ya. Cuma 1 menit. Oh, oke. Okay. Perbedaan Pak Gambir di sini dengan yang lain, Pak. Rasa mungkin rasa. Apa, Pak, spesialnya di sini? Spesialnya sini rasa jahe. Rasa jahe. Jen, rasa jahe. Oh. Ini dari dulu zamannya ibu njenengan atau baru zaman njenengan ini, Pak? Dari ibu. Dari ibu dah. Iya. Dari dulu gitu. Kalau yang beli ini rata-rata dari mana, Pak? Dari ada sampai dari luar kota atau ya, ada banyak dari luar kota. Dari mana aja? Dari Kalimantan, dari ini itu Surabaya, Malang. Yang Irian itu ada. Itu biasanya datang langsung ke sini, iya, atau menghubungi? Langsung oh, langsung datang ke sini. Menghubungi dulu. Menghubungi dulu, ada apa enggak? Kalau enggak ada kan dibuatin. Oh, ada ya udah siap ya langsung ke sini. Oh, tahunya awal mereka dari mana, Pak? Ya mungkin dari apa itu? Apa itu orang dapat souvenir apa-apa itu kan mungkin dari saudaranya mungkin. Oh, terus tanya-tanya gitu, iya, ya. Kan di label juga ada. Oh, di lampu juga ada nomor HP ya. Nomor HP-nya njenengan. Kalau pesan, kalau kesini langsung biasanya pasti ada atau harus pesan dulu, Pak? Sering ada. Sering ada, Pak, ya. Kecuali kalau pas hari memanah hari ini itu habis, sore tadi habis itu paling pagi aja. Pagi ada. Berarti setiap hari bikin, Pak, ya? Iya, pokoknya siap. Siap. Ya, enggak bikin ada. Kalau packing-nya itu mulai dari harga berapa sampai berapa, Pak? Packingnya dari harga 12 sampai 17,5. 12.000 sampai 17.500. Iya. Yang satu black nih, Bu. Satu black itu kalau sama blacknya 120. Ini dibantu istri sama anak atau? Ya, istri sama anak. Cuma ini, Pak, ya, berarti bertiga aja, Pak, ya? Enggak, kadang berempat kalau puasa. Oh, an berarti, Pak, ya? Ada yang bungkusin, berarti mempekerjakan satu orang gitu, Pak, ya? Oke, so. Kalau kendala yang dihadapi, Pak? Kalau kendala yang dihadapi apa ya? Mungkin kalau pas harga bahan-bahannya naik. Apa kayak telur gitu, Pak, ya? Nah, gula. Apa, gas gitu kan? Kadang-kadang langka. Dulu, kalau sekarang ini akan dilihat. Langka, ya, Pak.